panjang. Nani? Omae wa mou shindeiru. Untuk sampai apa? Setelah masuk loket, kita dihadapkan dengan anak tangga yang sangat curam. Objek wisata Pulau Asri Petung Priyono. Huh? Di Pulau Asri kita dilarang berbuat asusila, membawa senjata tajam, membawa miras, membuang sampah sembarangan. Tapi kalau mau membuang mantan, berarti boleh. Pak Salim apa yang punan? Oh, kita dihadapkan anak tangga yang naik sekarang. Kalau tadi turun, itu harus naik. Gedung gede, gedung sepasung, selfie lo, Pak Ula Pulau Asri. Kita ke sana dulu aja. Oh.
Dodo Channel. Kali ini saya kembali mengeksplor. Aduh, kita agak berani ya. Kalau di sini mungkin suara saya akan kalah dengan suara gemericiknya air. Kita cari tempat yang agak sedikit tenang. Oke, di sini ya. Oke, di sini kita akan kembali mengeksplor salah satu tempat wisata yang ada di Petung Kriyono. Kita masih edisi Surga Petung Kriyono. Kali ini saya berada di objek wisata Pulau Asri dan menemukan seekor makhluk yang tidak bisa kita temukan selain di Pulau Asri. Makhluk apa? Ini. Ya. Ini dia makhluknya. Anaconda. Ternyata anaconda juga ada di objek wisata Pulau Asri. Ini kita dekati lebih dekat anacondanya. Oke. Nah, ini. Anacondanya bisa mengeluarkan air yang sangat ini. Tetap ikuti perjalanan saya mengeksplor objek wisata Pulau Asri. お前はもう死んでいる。 Kita ketemu lagi dengan mbaknya. Oke, kita coba tanya-tanya ke itu, pasti namanya Mbak Isrofah itu. Kebetulan kita ketemu dengan Mbak Isrofah. Mbak Isrofah lagi apa, Mbak Isrofah? Mbak Isrofah lagi apa di situ? Mbak Isrofah ya salah satu apa namanya? Subscriber setia kita. Dia juga seorang eksplor sejati. Sudah berbagai macam tempat yang kita eksplor, dia juga ikut eksplor. Mbak Isrofah, good.